Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Apabila kita mengkaji dan melihat ayat-ayat Al-Qur'an, paling tidak ada tiga maksud atau tiga tujuan di mana Allah menguji kita semua dengan wabah corona ini. Yang pertama, Allah hendak mengingatkan kita akan dahsyatnya hukuman kelak di akhirat bagi yang membangkangnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 59. Allah berfirman, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Dan kami tidak mengutus dengan tanda kekuasaan Allah, di antaranya wabah corona ini, kecuali untuk menakuti manusia, mengingatkan manusia bahwasannya apa yang Allah berikan di dunia ini, apa yang Allah ujikan di dunia ini, di antaranya wabah corona ini, yang membuat kita takut, membuat kita sangat-sangat takut, membuat kita takut pergi, takut kesini, takut kemari, takut kesana dan kemari, itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan siksanya kelak di akhirat bagi yang membangkangnya. Sekali lagi, Allah hendak mengingatkan bahwa corona yang menakuti semua manusia di jagat raya ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan siksa akhirat kelak. Corona yang membuat kita ketakutan luar biasa belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan hukuman Allah kelak pada hari kiamat bagi yang membangkangnya. Hanya mudah-mudahan kita lebih mengingat pada akhirat nanti, mengingat dengan nanti siksa di akhirat jika kita tidak mentaati semua perintah dan aturannya. Yang kedua, tujuan Allah dengan adanya musibah berupa corona ini adalah agar manusia kembali kepada Allah, agar manusia bertaubat kepada Allah, agar manusia kembali lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, semua karena ulah manusia, agar Allah memberikan hukuman di antara sebagian dari apa yang telah dilakukan oleh manusia, mengingatkan manusia karena ulah sebagian manusia. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Al-Imam Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan la'allahum yarji'un ay la'allahum yatubun. Maksudnya adalah agar manusia bertaubat kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan dari perbuatan dosa dan nista, dan menggantinya dengan kebaikan dan ketaatan. Dan ini di antara wujud sayangnya Allah kepada kita. Sebelum waktu itu habis, sebelum ajal datang menjemput, ini kesempatan dari Allah agar kita mengubah yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik, agar kita bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, maksud dengan adanya ujian ini adalah agar manusia merendahkan diri dan hatinya di hadapan Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 42. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus kepada umat sebelum wahai Nabi Muhammad SAW, dan kami memberikan kepada mereka apa? Yaitu memberikan berupa kesulitan ekonomi, berupa penyakit, berupa musibah, berupa wabah dan lain sebagainya. Apa maksudnya? La'allahum yatadarra'un, agar mereka memohon dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan la'allahum yatadarra'un, beliau mengatakan la'allahum yada'una wa yuzillun, agar mereka berdoa kepada Allah, agar kita banyak berdoa kepada Allah sekaligus merendahkan diri kita di hadapan Allah,
bahwa manusia siapapun dia, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Sehebat apapun manusia, di hadapan Allah kerdil adanya. Sepintar manusia apapun, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, kesombongan-kesombongan yang kita miliki dalam diri kita, karena pangkat, karena jabatan, karena kedudukan, karena kekayaan, karena semua status sosial yang lain, singkirkan dari sekarang ini. Hilangkan. Hilangkan sebelum waktu terlambat. Allah memberikan ujian dengan corona ini, di antaranya agar kita tidak sombong di hadapan Allah, agar kita selalu merasa diri ini hina di hadapan Allah. Ingat, Allah menegaskan, wahai manusia, antumul fuqara ilallah. Kalian adalah orang-orang yang fakir, yang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan wabah musibah ini, kita lebih dekat dengan Allah, menyingkirkan semua kesombongan dalam diri kita, dan kita berdoa mudah-mudahan wabah corona ini segera berakhir di jagat raya ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.